Srek, aduh. Apa ini? Ya, saya digunakan. Big Snake Head. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat angler, berjumpa kembali di channel Fishing Majos. Selamat pagi semuanya, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungannya, amin. Oke teman-teman, seperti biasa untuk pada pagi kali ini saya coba casting kembali. Targetnya yaitu ikan gabus. Nah, untuk spotnya sendiri ya, yang dekat-dekat rumah aja lah. Mungkin video sebelumnya juga saya pernah berkunjung ke sini ya. Teman-teman bisa cek di sini nih. Saya sempat kesini waktu beberapa minggu yang lalu, alhamdulillah ada cintanya. Nah sekarang saya penasaran berkunjung balik ke spot ini. Ya paling dari rumah kisaran 5 menit lah ke spot ini. Nah ini spot bekas galian pasir guys. Oke. Oke, untuk sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman semua yang sudah mensupport channel ini. Dan bagi teman-teman yang belum support, jangan lupa tekan tombol like, comment, share, and subscribe. Oke teman-teman, mungkin langsung saja kita coba oncal ya, semoga pagi ini ada cintanya. Nah mungkin sekaligus saya mau ngabisin juga nih. Nah ini lure dari JFL Malih Tongtong, nanti saya bakal gunakan lure underwater. Nah ini spinner bite. Oke, langsung saja kita oncal, mudah-mudahan ada cintanya. Gaskeun, bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Oke guys, untuk kali ini saya awali menggunakan lure dari JFL Malih Tongtong. Nah ini spinner bait begundal, menggunakan double hook ya. Kenapa dinamakan begundal? Karena memang ini spinnernya menggunakan bukan single hook tapi double hook. Oke, jika teman-teman berminat silahkan cek di deskripsi, nanti saya cantumkan juga di bawah video ini ataupun di deskripsi ya. Oke, nah ini saya gunakan spinner lure dari JFL Malih Tongtong 13 gram. Oke, semoga pagi ini amis guys. Astagfirullahaladzim. Aduh. Lihat rembesannya. Aduh, miss guys. Apa lagi nih? Oh, strike nih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yap. Masih di spot yang sama, guys. Ini saya gunakan. Wow. Ini saya gunakan. Wow. Sampai terbang. Mantap babon guys. Wah, masya Allah. Mantap. Wow. Nih saya gunakan. Shush. Bismillahirrahmanirrahim. Ush. Allahu Akbar. Oh, babon guys. Oh, alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Mantap. Wih, babon guys.
Alhamdulillah. Mau lihat, guys. Nah, ini lihat telak banget, guys. Mantap. Saya gunakan spinner lure dari JFL Malih Tong Tong, guys. Nah, ini. Yang sebelumnya setelah mencium segitiga bermuda, alhamdulillah akhirnya amis juga nih. Big snakehead. Wah, mantap. Mantap, alhamdulillah. Telak banget, luar biasa. Giliran kamera di off, baru sutrek. Giliran kamera di on, lama banget. Tapi alhamdulillah, guys. Mantap. Oke, kita lanjut lagi. Semoga masih ada cintanya. Fishing mak jos, makin jos. Oke, guys, kita coba sebelah sini, guys. Ya. Mayan. Badag. Hampir 2 kilo. Yap, strike. Aduh. Apa ini? Tahu ikan apa sampah ini? Wah, kayaknya sampah yang bukan ikan, guys. Tapi kerasa ini nyampernya di dalam air itu. Aduh, sampah lagi, sampah lagi. Tambang, wah, karena tambang itu. Wow, wow. Hari, ya, karena tambang ya. Kadie muter kadie, bisa te. Apalagi ini. Dan lagi, dan lagi narik sampah, guys. Mantap. Kenyang narik sampah juga nih. Aduh. Sampahnya ampun. Dah, capek, udah siang, panas. Aduh, panas banget. Oke, guys, saya cukupkan dulu ya untuk trip kali ini. Alhamdulillah pagi ini ada cintanya, guys. Ngamisin spinner bait dari JFL Malih Tong Tong. Alhamdulillah ada cintanya. Meskipun tadi ramai banget, saya banyak narikin sampah, tapi alhamdulillah nih sebenarnya saya dapat 2 ekor, guys, nih. Nah, babon sama kocolan nih, lumayan. Oke. Meskipun ini salah satunya ada nggak kerekod ya, tapi alhamdulillah besar kecil
Ya, mungkin rezeki pagi ini alhamdulillah ya. Mau satu ataupun dua ekor ya itulah mancing rezekinya ya, tapi harus tetap kita syukuri. Oke, mungkin cukup sekian pada video kali ini. Semoga terhibur. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Oke, saya Kang Maman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.